Okay, assalamualaikum. Nama saya Meli Amalin, memegang watak Rohaya dalam filem Buntat. Okay, dalam filem Buntat ni Rohaya kawan kepada Buntat. Lepas tu dia anak kepada Pak Lang dan Mak Lang. Dia seorang gadis ayu yang sopan, baik. Lepas tu dia berpeluang untuk pergi ke haji dengan keluarga dia. So sebab itulah dia Buntat dapat pergi ke haji. Okey, bekerja dengan Uncle Sabi sangat best. Dia kreatif, lepas tu dia ada sentuhan yang tersendiri, cara yang tersendiri. Lepas tu dia banyak mengajar saya. So dari apa yang dia ajar tu memberikan saya pengalamanlah, pengalaman yang baru. Jadi benda tu boleh baiki diri saya menjadi lebih baik. Okey, harapan filem Buntat, saya berharap dapat sambutan yang banyak. So saya berharap penonton dapat apa yang kita nak sampaikan dalam cerita ni, sebab cerita Uncle Sabri memang lain dari lain. Dia banyak bermain di dalam jiwa. So benda tu pentinglah. Okey, jangan lupa saksikan filem Buntat arahan Sabri Yunus di Pawagam, dan datang beramai-ramai kerana filem ni sangat best.